Halo guys, saya Denny dari barberschool.id. Selamat datang kembali di channel YouTube barberschool.id. Sebelum lanjut nonton, silakan subscribe dan share dulu channel ini jika kalian suka. Langkah pertama, basahi dulu rambut dengan water spray secukupnya. Gunakan comb attachment nomor 3 dengan posisi leper open. Selanjutnya, gunakan comb attachment nomor 2 dengan posisi leper open. Berikutnya, gunakan comb attachment nomor 1,5 dengan posisi leper close, lanjut di open untuk menghilangkan demarkasi. Selanjutnya, rapikan bagian tepi rambut menggunakan trimmer atau silet. Berikutnya, potong rambut bagian atas menggunakan gunting sampai rapi. Gunakan hair dryer untuk membersihkan sisa-sisa potongan rambut yang masih menempel. Jika kalian ada unek-unek atau kritik dan saran, silahkan komen di bawah.